Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiam bi ihsan ila yamiddin wa ba'an Bapak, Ibu, Amir saya yang dirahmati Allah Sebuah kenikmatan yang diberikan Allah Bahwa Allah hidupkan kita di dunia ini. Hidup ini anugerah. Semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati dan hidup diciptakan Allah untuk kita. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Maka kita mesti bersyukur dengan nikmat hidup ini. Mudah-mudahan ketika kita syukuri maka dia akan menjadi keberkahan bagi kita menjadi kekayaan keutamaan dan kemuliaan bagi kita Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersyukur dan hidupnya dan menghasilkan hasil yang luar biasa dari hidupnya oleh sebab itu mari kita juga berselawat dan mengucapkan salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri ta'ala dan kita di dalam segala hal terutama suri dan kita di dalam mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat karena beliau adalah orang yang telah terbukti sukses untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat pada kesempatan kali ini pertemuan tentang keluarga dan kehidupan kita eh bagaimana Hakikat memahami keberhasilan daripada hidup kita ini. Ada satu hadis yang sangat populer yang mudah-mudahan kita renungi lagi sehingga kita benar-benar mendapat manfaat yang besar sekali dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idamata ibnu Adam, in amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal maka semua terputus kecuali dari tiga. Jadi tadi kalau di kata pembuka kita katakan bahwa Allah di eh, kematian, wal hayata. hidup, dua-dua diciptakan Allah. Orang yang berhasil hidupnya adalah orang yang bisa menjadikan mati dan hidupnya semuanya bernilai. Jadi bukan hanya ketika hidup dia punya nilai. Tetapi juga ketika dia mati pun dia masih mempunyai aset dan nilai yang luar biasa. Makanya dalam hadis ini yang menarik adalah Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak cucu Adam meninggal, ingkot amaluhu. Maka terputuslah aktivitasnya, aksinya, perbuatannya, yaitu aktivitas hidup. Aktivitas hidupnya selesai." Ya, tapi orang yang hebat adalah Ketika Rasulullah SAW mengatakan Illa min salas ya, Kecuali dengan tiga hal Ternyata Hidup uh, Dan mati Itu bisa masih tetap Terhubung dengan baik Dalam artian bahwa tetap menghasilkan nilai Tetap menghasilkan poin Dan tetap menghasilkan pahala Di sisi Allah SWT Nah yang luar biasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. taala Allah apa namanya Rasulullah SAW mengatakan ada tiga hal yang membuat antara hidup dan mati itu masih tetap terhubung eh mati tidak menjadi pemutus dari nilai mati tidak menjadi pemutus dari pahala mati tidak menjadi pemutus untuk mendapatkan terus penambahan apa keberuntungan keberuntungan aset aset yang membuat kita semakin tinggi semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Swt apa itu yang ketiga waladun saleh iya daulah anak saleh yang mendoakannya ya kemudian ilmun bihi. dan yang ketiga adalah sodakotun jahriyah Perhatikan, Bapak dan Ibu, Ibu hadirin yang rahmati Allah, bagaimana Allah SWT eh, memberikan kenikmatan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita bisa meninggal secara biologis tetapi tetap hidup secara nilai, kita mati terkubur di dalam tanah, tetapi aset kita tetap bekerja. Ini orang-orang yang cerdas. Ketika dia berhasil menghubungkan antara hidup dan matinya, tetap saja menghasilkan liya beluakum ayukum ahsanu amala. Maka kata ahsan di sini terbaik komparatif artinya adalah bukan saja bisa membuat yang terbaik ketika dia apa nilai baik pada saat dia hidup, tapi juga nilai baik pada ketika dia meninggal. Bagaimana caranya? Dengan memastikan ada tiga aset yang akan terhubung kepada kita setelah kita meninggal. Yang pertama adalah waladun saleh, anak yang saleh. Apa itu anak yang saleh? Anak yang mengerti kewajibannya kepada Tuhannya, mengerti kewajibannya kepada orang tuanya, mengerti dan paham kewajibannya kepada umat kepada orang lain. Tuhannya, orang tuanya, orang lain mengerti kewajiban yang diamanahkan kepadanya. Salah satu tindakan konkretnya adalah ia daulah, mendoakannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini aset yang sesungguhnya yang bisa menghubungkan antara hidup biologis kita dengan kematian kita. Ketika kita punya anak-anak yang soleh, maka seakan-akan kita terus hidup, terus bekerja, terus berbuat, terus beraksi. Nilai hidup kita terus ada, nilai kehidupan itu terus ada, walaupun kita terkubur karena apapun yang mereka kerjakan menjadi pahala bagi kita. Kebaikan yang mereka kerjakan menjadi kebaikan kita. Istighfar yang mereka ucapkan menjadi ampunan bagi kita. Solat yang mereka lakukan menjadi solat bagi kita, dan yang luar biasanya lagi. Dia terhubung secara khusus dengan kita. Terhubung dengan khusus dengan kita dengan mengatakan, Ya Allah, mendoakannya. Ya, mendoakannya ini adalah hubungan yang khusus yang diberikan oleh anak tersebut, yang benar-benar seperti, seperti, orang yang mendeklarasikan bahwa aku ini adalah hasil usahanya bapakku. Aku ini adalah hasil usahanya ibuku. Eh, makanya, poin yang pertama ini, menjadi sangat penting dan nanti akan kami jelaskan lagi bagaimana penting dan urgensinya yang pertama ini anak oleh sebab itu kita pindah dulu kepada yang kedua ya yang kedua adalah ilmu yuntaf yuntafahombi ilmu yang diambil manfaatnya ilmu yang bermanfaat bermanfaat untuk yang yang memilikinya dan bermanfaat untuk ke orang lain lalu orang lain mengambil manfaat dari itu dan mengajarkan kembali kepada orang dan terus akhirnya menjadi sebuah rentetan kebaikan yang akan terus sampai kepada kita ini ya. yang ketiga saudara Tunjaria sedekah wakaf harta yang sengaja kita sisihkan untuk Mencari Ridho Allah Yang berdampak kepada Pahala yang jariah Jariah itu artinya terus berjalan Terus berlari pahala tersebut Nah Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Kalau kita ingin umur kita panjang Maka tiga ini yang bisa mem memanjangkannya Anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga adalah Apa? Sedekah harta Nah yang menariknya dari tiga ini, anak yang soleh yang mendoakan, uh, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diamalkan, dan yang ketiga, harta yang disedekahkan, yang menjadi pahala. Tahu nggak, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita punya satu saja dan kita kelola dari satu ini menjadi aset yang paling baik, maka sebenarnya kita dapat tiga-tiganya dari tiga ini. Yang benar-benar bisa menjadi aset yang langgeng. Kalau kita maksimalkan untuk mengelola. Mendidik dan membuatnya adalah. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama. Anak soleh. Jadi anak soleh itu. Kita bukan hanya dapat doa. Anak soleh itu. Bukan saja kita didoakan. Dan ini sangat penting. Ya. Betapa bahagianya kita Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Ketika yang mendoakan kita Yang memimpin doa untuk kita Yang menyolatkan ketika kita mati Adalah anak kita Anak yang soleh itu pak bu, Diketahui manfaatnya Paling besar adalah ketika Awal kita masuk kubur yeah. Karena anak soleh itu akan menjadi Aset yang luar biasa Kembali, kami sampaikan bahwa Tiga-tiga tadi bisa kembali Kepada yang satu ini jadi dampak anak soleh itu bukan segera dia mendoakan. Dampak anak soleh adalah karena dia pasti kesolehan itu harus dilahir daripada keilmuan. Punya ilmu. Ya. Ketika anak soleh punya ilmu dan keilmuannya membuatnya menjadi soleh, itu adalah ilmu yang bermanfaat untuknya. Ketika ilmu itu diajarkan lagi kepada yang lain, Lalu diamalkan kembali, lalu menciptakan kesolehan-kesolehan berikutnya, aset yang luar biasa kepada kita. Dan yang ketiga, ketika anak soleh punya harta, maka dia akan menjadikan hartanya sedekah, menjadikan hartanya pahala bagi dirinya dan orang tuanya. Oleh sebab itu, dari tiga ini, sebenarnya yang paling pokok kita perhatikan adalah bagaimana kita mempunyai anak-anak yang soleh yang mendoakan yang soleh yang berilmu dan mengamalkan yang soleh yang berharta bukan harta untuk sekedar berbangga tapi harta untuk bersedekah jadi bapak dan ibu yang rahmati Allah dari hadis ini sebenarnya kita mengerti prioritas ya apa yang perlu pertama kali kita kerjakan dalam hidup ini? Ya? Kalau kita punya pilihan-pilihan-pilihan-pilihan ada anak, ada pekerjaan, ada mencari harta dan seterusnya, maka kalau orientasi kita sebagaimana yang selalu kita doakan robbana atina dunia hasana wa fil akhiratih hasana wa ada benar, artinya kita mencari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan terhindar dari api neraka. Salah satu yang paling pokok untuk kita perhatikan untuk mendapatkan tiga ini, kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan juga terhindar dari api neraka adalah mengelola, mendidik, membina me, me, apa namanya mengkondisikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh yang kenal dengan Tuhannya. Karena tidak mungkin saleh kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya. Tidak mungkin saleh ketika dia tidak kenal dengan nabinya. Tidak mungkin soleh ketika dia tidak kenal dengan kewajibannya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita berhadapan dengan Allah, lalu anak-anak kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan dengan kita. Yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga satu keluarga. Ketika masuk dalam surga satu keluarga, kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat bahagia. Masuk surga itu bahagia, tapi masuk surga tanpa anak-anak akan menjadi kekecewaan yang yang membuat penyesalan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, pengen tiga, pengen anak soleh yang mendoakan, pengen ilmu yang bermanfaat, pengen sedekah yang banyak, silahkan raih semuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa meraih semuanya, paling tidak kita raih satu anak yang soleh. Lalu berwasiatlah kepada anak yang soleh itu sebagai tanda bakti munak kepada aku. Belajarlah. Lalu amalkanlah ilmumu. Orang tua itu jangan lupa berwasiat yang baik-baik kepada anak karena wasiat wasiat baik itu kalau dikerjakan oleh anak-anak kita maka kita akan mendapatkan pahalanya ya, ya. ada uh, orang tua yang berwasiat begini nak ya bapak punya tanah ibu punya tanah di nah, nah, tanah ini tolong engkau dirikan sekolah lalu ketika anak itu berusaha mendirikan sekolah itu bapak dan ibu maka yang dapat itu Bukan sekedar anaknya yang dapat pahala yang banyak, tapi orang tua yang berpesan itu. Maka jangan lupa berwasiat yang baik-baik kepada anak yang baik-baik. Dan salah satu hal yang sangat penting, anak itu ingin tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Apa niat, apa nilai-nilai yang diinginkan oleh orang tuanya. Maka ketika kita dari awal sudah memesankan pesanan-pesanan idealis kita kepada mereka, insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita dan bagi mereka. Katakan kepada mereka, jadi orang yang bermanfaat. Belajar, lalu ajarkan. Belajar, amalkan dan ajarkan. Beri manfaat semaksimal mungkin yang kau bisa. Seluas manfaat anak-anak kita akan mengalir kepada kita. Sebagaimana juga penting sekali mengajari mereka untuk bersedekah. Untuk memberikan manfaat dengan hartanya hati-hati anak-anak yang tidak pernah diajari sedekah nggak tahu ide nggak punya ide sekarang anak-anak kita berbangga dengan apa yang dia miliki berbangga dengan handphone-nya. berbangga dengan apa namanya mobilnya atau motornya bukan berbangga dengan manfaat yang dia bisa buat ya eh? luar biasa ketika Allah swt menjadikan anak-anak itu adalah azat langsung kita sedekah anak-anak kita adalah sedekah mereka. Ajarkan mereka sedekah. Ada satu kisah yang luar biasa. Ya, seorang anak tukang jahit ya, berkata yang dibesarkan oleh ibunya. Ibunya tukang jahit berkata, Bu, nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan sisihkan minimal 20% gajiku tiap bulan untuk menguah ibu. Minimal. Lalu benar, alhamdulillah, dia dapat bekerja. Tapi ketika gaji pertamanya dia pegang, dia menangis. Karena ibunya sudah enggak ada. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana ibu bisa menanamkan nilai sedekah kepada... Ah, maaf, ...nilai tanggung jawab kepada eh, dirinya oleh anaknya. Ketika ibunya sudah tidak ada, dia berkata, bu walaupun engkau sudah tidak ada, aku tetap komit. Minimal 20% dari gajiku kusisikan untukmu. Maka mulai hari itu, gajinya selalu dia sisihkan untuk ibunya. Walaupun ibunya sudah meninggal. Akhirnya, karirnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Gajinya semakin besar, semakin besar. Akhirnya nilai 20% itu sangat besar. Dan jumlahnya sudah dia tumpuk begitu lama. Lalu dia buatlah sebuah kegiatan yang mudah-mudahan menjadi pahala yang besar untuk ibunya. Nah, Ini kisah nyata, ibu-ibu terjadi di Riyadh. Akhirnya, dia membuat apa ya? Membeli pendingin air, ya, pendingin air yang juga sekaligus memfilter air menjadi air yang bisa diminum langsung. Dia letakkan semacam pendingin itu di pinggir-pinggir jalan ya, di masjid luar biasa. Tiap tempat-tempat yang dia lihat uh, apa membutuhkan dia pasak. Jumlahnya sangat banyak dari 20% yang dia sisihkan dari gajinya untuk ibunya. Suatu saat dia sholat di satu masjid. Hmm? Lalu dia lihat uh, uh, apa? Masjid itu belum punya pendingin air atau filter air tersebut. Lalu dia panggil pengurus dia katakan insya Allah lusa akan dikirim ya dan kebetulan itu masjid tempat dia sholat subuh lalu ya dia katakan kok di masjid-masjid yang lain sudah dipasang kok di masjid sendiri dia lupa lalu bapak dan ibu pas ketika dia katakan lusa ya, dua hari lagi tahu-tahu besoknya ketika dia sholat subuh dia lihat sudah ada tuh semacam dispenser atau apa pendingin air tersebut ada di masjid Lalu dia panggil pengurus masjid. Pengurus, eh, ini kan saya sudah mengatakan bahwa lu saatnya besok saya akan antar pendingin. Ini kenapa sekarang dispenser dan pendinginnya sudah ada? Lalu pengurus mengatakan, bukannya yang mengantar dan mengirim itu Bapak. Bukannya Bapak yang memerintahkan orang untuk mengantarkannya ke sini. Enggak, bukan saya. Loh, kok bukan Bapak? Yang mengantarkan ini adalah anak Bapak, Muhammad. Kok bisa bukan dari bapak? Lalu dia panggil anaknya. Perhatikan bapak dan ibu. Dia panggil anaknya. Muhammad. Benar kamu yang membelikan dispenser ini? Kata Muhammad. Iya. Saya pak. Loh. Kok kamu? Bukankah bapak sudah menjanjikan untuk besok? Iya pak. Dari mana kau dapat duitnya? Perhatikan. Tadi ya. Aku sisihkan 20% dari jajanku. Lalu dia berkata, "Mohon maaf, Bapak. Aku ingin berbuat seperti Bapak, berbuat kepada ibu, kepada nenek, tapi aku ingin melakukannya ketika Bapak masih hidup." Inilah warisan yang diwariskan kepada anak. Inilah warisan yang diwariskan kepada anak. Maka tiga tadi Benar-benar menjadi aset kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita dapat satu, tiga-tiganya dapat apa yang satu itu: mendidik benar-benar menjadi anak-anak kita, anak-anak yang saleh, bukan anak-anak yang kaya, bukan anak-anak yang pinter. Tapi, soleh dulu, baru pinter, baru kaya. Pinter diajarkan menjadi amal bagi kita, kaya. Dia gunakan untuk sedekah, dan itu menjadi amal jariah kita. Konklusinya fokus bina anak-anak kita, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dapatkan semua keberkahan hidup di dunia dengan mengoptimalkan perhatian kita kepada pendidikan anak-anak kita. Jangan didik mereka untuk cari duit, jangan didik mereka untuk sekedar pinter, tapi didiklah mereka. Untuk beriman, untuk taat kepada Allah, carilah ilmu untuk diamalkan, dan carilah harta untuk disedekahkan sehingga menjadi aset yang sesungguhnya bagi kita. Demikian, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ha, sebuah renungan terhadap hadis yang sangat populer, dan semua kita insya Allah sudah hafal. mata tabno, adam, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah segala sesuatu. Semua terputus kecuali tiga. Waladun saleh ya anak saleh yang mendahulu, mendoakan dia. yang kedua, ilmu nintafa ilmu yang bermanfaat dan suadakah jariah. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada apa yang telah kita dengarkan dan kita katakan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh dan saleha menjadi aset yang terus hidup walaupun kita sudah meninggal. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.